بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Kalau ada seseorang yang patut dijunjung tinggi setelah Rasulullah, adalah ibu. Kalau ada seseorang yang paling pantas untuk kita mengadu di dunia ini, adalah ibu. Dan kalau ada doa yang paling mustajab di dunia ini, hingga mampu memasukkan seseorang ke neraka, adalah juga ibu. Maka Islam meletakkan kedudukan ibu 3 tingkat di atas ayah. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia kali ini akan mengungkap sejumlah kisah dan fakta tentang ibu, tentunya dalam perspektif Islam. Di masa jahiliyah, kedudukan wanita termasuk ibu berada dalam kehinaan yang penuh dengan penindasan. Sejak mula dilahirkan, anak perempuan merupakan aib bagi para ayah, maka harus dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 58 dan 59. Wa idza bushira ahadum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Yatawara minal qawmi min su'i ma bushira bih. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Sementara mereka yang beruntung, selamat dan hidup hingga dewasa hanya menjadi harta warisan yang hina. Mereka dianggap benda, dipertukarkan untuk dijadikan istri-istri pemimpin kabilah, para bangsawan dan orang-orang kaya. Hingga datang cahaya Islam menyinari bumi, zaman jahiliyah di Jazirah Arab berangsur hilang, ditandai dengan datangnya kenabian Muhammad yang ditunjuk Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan landasan fundamental dalam menjunjung martabat wanita dan ibu. Perintah Allah untuk berbuat baik kepada ibu datang segera setelah perintahnya untuk bertauhid dan menyembahnya. Islam menjadikan berbakti kepada ibu sebagai pangkal pokok kebaikan dan menjadikan hak ibu lebih besar dibanding seorang ayah. Hak ibu lebih besar karena seorang ibu menanggung beban berat saat mengandung, melahirkan, menyusui dan mendidik anak. Hal ini ditegaskan Al-Quran dan diulang lebih dari 1 surat. Agar para anak sungguh memperhatikan dan menjamkan hal ini di sanubari dan hati kita semua. Subhanallah. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Pada suatu hari datang seorang laki-laki menemui Nabiullah Muhammad dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak mendapatkan perlakuan baikku?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian laki-laki kembali bertanya, "Lalu siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Lalu siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Lalu siapa?" Beliau menjawab, "Bapakmu." Hadis riwayat Bukhari. Tak hanya sampai di sini, kemuliaan seorang ibu semakin ditinggikan kedudukannya dalam perjuangan Islam.
Perjuangan jihad yang hukumnya fardu kifayah haruslah atas seizin ibu. Dan berbakti kepada ibu juga merupakan jihad. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah kemudian berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin berperang. Aku datang untuk meminta nasihatmu." Beliau bertanya, "Kamu masih punya ibu?" Ia menjawab, "Iya ya Rasulullah." Beliau kembali bersabda, "Berbaktilah kepadanya. Sesungguhnya surga berada di kedua kakinya." Hadis riwayat Al-Nasa'i. Tugas melahirkan keturunan memang diberikan oleh Allah kepada seorang wanita. Dalam tubuh wanita terdapat tempat yang istimewa di mana awal mula kehidupan akan terbentuk sesaat setelah Allah meniupkan ruh ke dalam rahim perut wanita. Keistimewaan ini yang tak dimiliki seorang laki-laki. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 13. Terbentuknya janin dalam rahim merupakan keajaiban yang luar biasa. Dimulai dari ketika sepasang suami istri ingin mempunyai anak, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Sesaat setelah pertemuan sel sperma yang dimiliki laki-laki dengan sel telur yang dimiliki perempuan, maka takdir Allah mulai berlaku. Proses pembuahan yang ajaib mulai berlangsung. Di dalam rahim inilah janin akan tumbuh. Seiring pertumbuhannya, sang ibu akan selalu mengalirkan asupan makanan dan oksigen melalui saluran plasenta yang letaknya di dalam rahim itu juga. Seiring dengan perjalanan waktu dan dengan seizin Allah, janin akan tumbuh semakin besar menuju bentuk yang sempurna. Anggota tubuhnya makin lengkap, persis seperti yang dimiliki oleh ayah dan ibunya. Pada fase ini, tugas ibu semakin berat seiring dengan makin bertambahnya berat badan bayi. Kemanapun ibu pergi, sang bayi ikut terbawa dalam perutnya. Tak bisa diletakkan, tak bisa dititipkan, tak ada orang lain, bahkan suami tercinta bisa membantu membawa sang bayi yang ada di dalam kandungannya. Ini akan berlangsung selama kurang lebih 9 bulan, 10 hari. Semakin mendekati hari kelahiran, maka ibu akan semakin lemah dan bertambah payah. Sungguh luar biasa perjuangan seorang ibu yang mengandung anaknya. Ketika bayi dalam kandungan sudah sempurna bentuk dan anggota tubuhnya, maka itu pertanda sang bayi sudah tiba waktu untuk melihat dunia luar. Saat ini, kembali, ibu harus berjuang mempertaruhkan nyawanya untuk mengeluarkan bayi dari kandungannya. Proses melahirkan yang panjang merupakan ujian tersendiri bagi para ibu. Yakni, saat-saat bayi dari dalam perut ibu membuka pintu keluar sedikit demi sedikit bagi dirinya. Saat itu, ibu melepas nafas, menahan sakit luar biasa. Saat inilah seorang ibu berada sangat dekat dengan kematian. Namun Allah tidak membiarkan tugas berat wanita dan ibu itu begitu saja. Allah menetapkan syahid kepada para ibu yang meninggal saat melahirkan anaknya. Tugas seorang ibu tidak selesai sampai kelahiran sang bayi saja. Ternyata ibu masih harus menyusuinya agar sang bayi bisa tetap hidup. Ini karena bayi berumur di bawah 3 bulan, belum memiliki kemampuan lambung yang cukup untuk mencerna makanan. Namun Allah ternyata sudah mempersiapkan semua kebutuhan makhluk ciptaannya. Saat pencernaan bayi belum bisa bekerja sebagaimana mestinya, maka Allah berikan kepada para ibu air susu ibu yang mempunyai kandungan yang luar biasa. Selain mengenyangkan bayi, air susu ibu juga memberi antibodi pada sang bayi untuk ketahanan tubuh rentanya. Sisi kesehatan ini ternyata sudah ada dalam kaidah Islam yang memerintahkan para ibu untuk menyusui anak dalam waktu 2 tahun. Ini dibuktikan adanya dampak buruk pada kesehatan ibu jika ASI tidak diberikan kepada bayi. Rasanya tidak ada yang menyangkal bahwa air susu ibu atau ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi. Dan terbukti, ASI memang tak tergantikan oleh makanan pengganti lain, bahkan susu formula. Oleh karena itu, sejak lahir hingga berusia 6 bulan, bayi hendaknya hanya mengkonsumsi ASI. Komposisi nutrisi yang terkandung di dalam ASI sangat tepat dan ideal untuk tumbuh kembang bayi. Selain juga memenuhi kebutuhan dasar anak akan kasih sayang dan stimulasi.
Namun karena satu dan lain hal, tidak sedikit para ibu yang tidak dapat menyusui bayinya, terutama bayi prematur, karena produksi ASI yang belum maksimal. Dalam Islam yang harus diperhatikan adalah pada saat seorang anak disusukan kepada seorang ibu, maka akan timbul dan terjadi pertalian darah yang secara otomatis akan membuat anak tersebut haram atau dilarang menikah dengan anak yang menyusu si ibu tersebut, baik anak kandung ibu itu ataupun anak lain yang sempat menyusui atau yang disebut dengan istilah saudara persusuan. Al-Quran sendiri sudah menyatakan larangan pernikahan antara saudara yang sepersusuan dalam surat An-Nisa ayat 23 dijelaskan. Dan diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian yang telah menyusukan kalian dan saudara-saudara perempuan kalian dari penyusuan. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia menceritakan di antara ayat-ayat yang diturunkan dalam Al-Quran adalah 10 kali penyusuan yang dimaklumi mengharamkan orang yang menyusui dan disusui menikah. Kemudian dihapuskan dengan 5 kali penyusuan yang dimaklumi. Lalu Rasulullah SAW wafat, sedang ayat tersebut masih tetap dibacakan sebagai ketetapan Al-Quran. Pengharaman tersebut tidak berlaku pada penyusuan yang kurang dari 5 kali hisapan secara terpisah-pisah. Hal itu sesuai dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu. Namun secara umum mereka sepakat bahwa penyusuan yang kurang dari 3 hisapan tidak menyebabkan haramnya nikah antara orang menyusui dan yang disusui. Sesuai hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, sekali dua kali hisapan itu tidak mengharamkan pernikahan antara yang menyusui dan yang disusui. Di samping itu, beberapa ulama berbeda pendapat dalam menetapkan boleh tidaknya donor ASI yang berasal dari bank ASI. Sebagian ulama membolehkan hal tersebut dan sebagian lagi melarang. Perbedaan itu disebabkan oleh ada atau tidaknya dampak donor ASI itu kepada kemahraman, terutama antara anak yang disusui dengan ibu yang memberikan ASI. Pasalnya, meminum ASI yang mempengaruhi kemahraman adalah apabila ketika diminum, dilihat oleh dua orang saksi dan langsung diminum dari puting sang ibu. Jika tidak demikian, maka tidak mempengaruhi kemahraman. Sementara yang melarang tidak mensyaratkan hal tersebut. Menurut mereka, keberadaan saksi tidak wajib dan meminumnya tidak harus langsung dari puting si ibu. Cukup mempengaruhi kemahraman apabila ia diminum oleh bayi yang usianya kurang dari 2 tahun sebanyak 5 kali susuan dan mengenyangkan. Pemirsa, sekarang mari kita simak teladan bagi seluruh ibu yang ada di dunia. Ada Siti Hajar yang menjadi sosok penuh inspirasi yang harus diteladani bagi seluruh ibu di dunia sampai saat ini. Nabi Ibrahim diperbolehkan menikah lagi dengan Siti Hajar oleh istri pertamanya Siti Sarah agar memperoleh keturunan yang belum juga didapatkan. Ketika Siti Hajar dikaruniai Ismail, timbullah kecemburuan dalam hati Siti Sarah. Dan akhirnya meminta Ibrahim untuk mengasingkan Siti Hajar dan anaknya Ismail. Akhirnya Ibrahim membawa Siti Hajar dan Ismail dari Syria menuju Mekah. Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan Ibrahim dengan perintah untuk meninggalkan istri dan anak yang sangat didambakannya di tengah gurun tanpa bekal apapun. Ibrahim dengan berat hati meninggalkan istri dan anak yang sangat didambakannya. Dengan ketawakalan dan keyakinannya bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, Siti Hajar yakin mampu bertahan hidup bersama anaknya Ismail karena Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kebutuhannya. Demi mencari air untuk Ismail dan berharap ada kabilah yang melewati gurun, Siti Hajar berlari mendaki dua bukit antara Safa dan Marwa. Setelah 7 kali berlari, Allah Subhanahu wa taala memberikan air untuk keteguhan Siti Hajar. Air memancar keluar dari tanah dekat di mana Ismail dibaringkan. Dan air itu dinamakan air Zam-Zam yang terus mengalir hingga saat ini. Pengorbanan Siti Hajar mencari mata air dengan berlari dari Bukit Safa ke Marwa sebanyak 7 kali dan berakhir dengan menemukan air Zam-Zam diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam bagian ibadah haji yaitu sa'i. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala selalu menepati janjinya. Dalam surat Az-Zumar ayat 10 disebutkan, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Kisah lain yang dapat dijadikan inspirasi adalah tentang ketawakalan Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Nama Maryam bermakna ibadah. Orang tuanya memberikan nama tersebut karena berharap bahwa nanti anaknya itu akan menjadi orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semenjak kecil ia diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam.
Dalam masa pertumbuhannya, Maryam sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Ia adalah wanita yang gemar sekali berpuasa dan melaksanakan sholat malam. Kehidupan Maryam berlangsung terus dalam keadaan seperti itu, melaksanakan ibadah yang penuh kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria alaihissalam menemukan sesuatu aneh terjadi pada diri Maryam. Tiap kali ia masuk mengunjungi mihrab Maryam, selalu mendapati Maryam telah memiliki rezeki berupa makanan. Padahal tidak ada orang selain dirinya yang masuk ke mihrab Maryam. Dari kejadian ini, Nabi Zakaria yakin bahwa Allah telah mengkhususkan kedudukan Maryam dengan kedudukan yang mulia, dan Allah telah memilihnya dari seluruh wanita yang ada di seluruh alam raya ini. Suatu saat Allah mengutus Jibril dalam bentuk manusia guna memberikan kabar gembira kepada Maryam, yaitu seorang anak laki-laki yang akan dikandungnya. Maryam sangat terkejut menerima berita yang disampaikan oleh Jibril seperti yang disebut dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 20. Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sementara tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Tetapi semua itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam waktu singkat Maryam pun telah mengandung bayi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian ini tentunya membuat Maryam menjadi wanita yang mendapat hinaan dari kaumnya. Ia disingkirkan dan tidak ada satupun yang mau menolongnya. Dalam keadaan yang sangat sulit, Maryam tetap teguh dalam keimanannya kepada apa yang telah Allah takdirkan untuk dirinya. Sampai pada akhirnya ia melahirkan seorang bayi yang menjadi salah satu manusia pilihan Allah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Gambaran singkat dari kisah Maryam memberikan pelajaran yang sangat berharga. Keikhlasan serta ketawakalan menjadi landasan penting dalam setiap ibadah yang dilakukan. Ketawakalan pula lah yang diajarkan Siti Hajar pada anaknya Ismail, juga Maryam pada Isa alaihissalam. Dari sosok ibulah anak memperoleh pelajaran yang terbaik dalam kehidupannya. Islam memang memperlakukan seorang ibu begitu mulia. Sungguh beruntung jika kita masih memiliki ibu. Datanglah bersegera kepadanya, meminta maaf dan memohon ridhonya. Seperti pentingnya keridhaan seorang ibu bagi Uwais Al-Qarni, seorang soleh di zaman Rasulullah. Dan berikut ini adalah kisahnya. Uwais Al-Qarni merupakan seorang tabiin dan tidak sempat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Hidup Uwais dan ibunya sungguh amat sangat sederhana. Pakaian yang dimiliki Uwais adalah yang melekat di tubuhnya. Jika mendapatkan rezeki lebih, Uwais tak segan-segan membagikannya kepada beberapa tetangganya yang serba kekurangan. Dia tidak menampakkan kesusahan maupun kesenangannya kepada orang lain. Uwais Al-Qarni lahir di tengah keluarga miskin di sebuah desa terpencil di dekat Najd, Yaman. Ayahnya meninggal dunia ketika Uwais masih kecil, sementara ibunya sudah tua renta dan lumpuh. Penglihatannya pun kabur. Selain ibunya, Uwais tak memiliki sanak keluarga. Dalam kehidupan keseharian, Uwais lebih banyak menyendiri dan diam. Dia pemuda yang berperawakan badan sedang, berambut lebat dan merah. Matanya biru, pundaknya lapang panjang, serta kulitnya kemerah-merahan. Tidak sedikit kawan-kawan yang sering mengejek, menghina dan menertawakannya. Uwais tidak membalas perlakuan buruk tersebut. Dia lebih senang membantu meringankan beban orang tuanya dengan cara bekerja sebagai pengembala dan pemelihara ternak upahan. Pergaulannya hanya dengan sesama pengembala di sekitarnya. Uwais sudah memeluk agama Islam meski ia sendiri belum pernah langsung bertemu Rasulullah. Siang hari dia bekerja keras sambil terus berpuasa. Malamnya sholat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan orang lain. Hati dan lisannya tidak pernah lengah dari berzikir dan membaca Al-Quran selama beraktivitas. Dia juga selalu merawat dan memperhatikan keadaan ibunya. Uwais Al-Qarni merasa sedih ketika tetangganya bisa pergi ke Madinah untuk mendengarkan ajaran Nabi Muhammad SAW secara langsung. Sementara Uwais belum mampu pergi karena berbagai kendala. Dia hanya mendengarkan cerita-cerita tentang Rasulullah yang menumbuhkan kecintaan dan kerinduannya untuk bertemu. Dikisahkan ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah mendapat cedera dan giginya patah akibat dilempari batu oleh musuhnya. Kabar ini akhirnya terdengar oleh Uwais, dan segera Uwais memukul giginya sendiri dengan batu hingga patah. Apa yang dilakukannya sebagai salah satu bukti kecintaannya kepada Rasulullah, sekalipun dia belum pernah melihatnya. Dia merenung dan bertanya dalam hati, bisakah suatu saat dirinya memandang wajah Rasulullah dari jarak dekat? Sebenarnya Uwais sanggup pergi ke Madinah dengan berjalan kaki. Namun dia tidak tega meninggalkan ibunya sendirian saja di rumah. Sementara hati Uwais selalu gelisah siang dan malam menahan kerinduan untuk berjumpa Rasulullah.
Pada akhirnya, Uwais mengutarakan isi hati tentang kerinduannya berjumpa Rasulullah kepada ibunya. Ia memohon izin agar diperkenankan pergi ke Madinah. Ibunya terharu dan kemudian mengabulkan permintaannya. Uwais diingatkan ibunya bila sudah berjumpa Rasulullah agar segera pulang, dan Uwais menyanggupinya. Sebelum pergi, Uwais mencium tangan ibunya. Dia bersemangat akan menempuh jarak kurang lebih 400 km sebelum sampai di Madinah. Gurun pasir, bukit curam, cuaca panas dan dingin dilaluinya tanpa rasa takut demi berjumpa dengan Rasulullah. Tetapi setibanya di kota Madinah, Uwais menuju rumah Rasulullah. Ia hanya bertemu Siti Aisyah karena Rasulullah tengah berada di medan perang. Uwais kecewa. Wajahnya menunduk sedih, dia disergap kebingungan. Apakah harus menunggu kepulangan Rasulullah atau segera kembali ke rumahnya? Dia teringat ibunya yang sakit-sakitan dan tak bisa ditinggal lama. Rupanya ketaatan Uwais kepada ibunya telah mengalahkan hasrat kuatnya untuk berjumpa Rasulullah. Akhirnya dia memutuskan kembali pulang dan hanya menitipkan salam. Aisyah berjanji akan menyampaikannya. Beberapa hari kemudian, perihal kedatangan Uwais diceritakan kepada Rasulullah usai beliau pulang dari medan peperangan. Menurut Rasulullah, Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya. Dia tidak dikenal penduduk bumi, tetapi sangat terkenal di langit. Jika ada yang berjumpa dengan Uwais, tambah Rasulullah, mintalah doa serta istighfar darinya. Uwais mempunyai tanda putih di tengah-tengah telapak tangan dan bahu kirinya. Setelah Rasulullah wafat, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib teringat ucapan Rasulullah. Keduanya kemudian mencari Uwais dengan menanyakan sosok Uwais kepada setiap rombongan yang datang dari Yaman. Dan akhirnya keduanya bisa bertemu Uwais. Saat itu ibunda Uwais telah wafat. Umar membalikan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih di telapaknya. Umar dan Ali pun memohon agar Uwais berkenan mendoakan dan memberinya istighfar. Mulanya Uwais menolak, namun desakan keduanya membuat Uwais meluluskan keinginannya. Umar lalu berjanji akan mengambil uang dari kas negara untuk membiayai kebutuhan hidup Uwais. Selang beberapa waktu, tersiar kabar kalau Uwais meninggal dunia. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, sudah banyak orang tak dikenal yang berebut untuk memandikan. Begitu pula ketika jenazahnya akan dikafani, salati, dan dikuburkan. Bahkan, tidak lama kemudian, sudah tidak terlihat ada bekas kuburannya. Kepergian Uwais Al-Qarni sungguh menggemparkan masyarakat Yaman. Nah pemirsa, usai sudah Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini. Semoga kita selalu ingat akan kasih sayang ibu dan terus berbakti seperti yang diajarkan Nabi kita Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jangan lupa ya, saksikan terus Hasanah untuk menambah ilmu dan wawasan Islam Anda hanya di Trans 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.